Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Mepranta, NIM 123-103-50. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mereview buku tentang ilmu antropologi. Baik, yang pertama saya yang akan saya bacakan adalah buku ilmu pengantar antropologi ditulis oleh Kunchara Ningrat, yang terdapat di cover belakang Kunchara Ningrat, guru besar dalam ilmu antropologi di Universitas Indonesia dan Gajah Mada, perguruan tinggi militer dan perguruan tinggi kepolisian. Lulus sarjana muda pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1950, sarjana sastra pada Universitas Indonesia pada tahun 1952, MA dalam ilmu antropologi Yale University pada tahun 1956, dan mendapat gelar doktor antropologi dalam Universitas Indonesia. Selanjutnya, buku ini diterbitkan oleh FA Aksara Baru dan dicetak pada cetakan keempat pada bulan keempat 1983. Baik, saya akan membacakan daftar isi dari buku ilmu antropologi ini. Yang pertama ada asas dalam ruang lingkup ilmu antropologi. Yang kedua ada makhluk manusia. Yang ketiga ada kepribadian. Yang keempat ada masyarakat. Yang kelima ada kebudayaan. Yang keenam ada dinamik masyarakat dan kebudayaan. Yang ketujuh ada aneka masyarakat dan kebudayaan. Dan yang kedelapan ada etnografi indeks. Baik, mungkin di sini contoh buku yang bisa saya lihatkan adalah ini. Nah, ini. Ini merupakan buku pengantar ilmu antropologi. Antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya. Seperti halnya logat Suroboyonan yang terkenal kasar. Kita tidak akan belajar tentang bahasa-bahasa daerah, namun tentang apa itu prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras. Ada sekitar 93 prasasti ditemukan di Indonesia. Aksara Jawa kuno. Aksara Jawa kuno merupakan bentuk sederhana dari aksara Pallawa. Aksara Jawa kuno awal terdapat pada prasasti masa kepemimpinan Raja Banyuwangi. Aksara Jawa kuno akhir terdapat pada prasasti Kerajaan Medang dan Kediri. Aksara Pallawa juga merupakan induk dari aksara di Nusantara.